يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita di Masjid Darun Naim pagi hari yang ke-22 bulan Rajab tahun 1445 Hijrah bersama dengan 3 bulan 2 tahun 2024 2597. Pagi hari ini kita masuk di dalam ayat yang ke-26 sampai 29 Surah Al-Baqarah. Minta maaf ni, hari ini tak ada kertas. Saya terlupa beg hawa mari tak apa ni isi hodok dalam beg tukar dengan beg sah lagi. Allah Taala firman di dalam ayat 26 sampai 29 ni sebagai satu tajuk kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladhina amanu fay'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Ini ayat 20 dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala firman, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja. Seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Maknanya Allah Ta'ala, dia sebagai Tuhan, tak ada malu sikit habuk nak buat bandingan kepada manusia benda yang kecil. Benda yang kecil ni nyamuk. Tuhan ada wak juga bandingnya. Nyamuk ada di dalam Al-Quran. Sepatutnya orang, maaf. Sepatutnya Tuhan yang dah jadi Tuhan tak ada kena duk kecek lah. Ha, nyamuk. Kecek apa? Nah, supaya dengan orang hak tamnaik tinggi-tinggi, jadi nayuk, jadi presiden, tak ada kena duk kecek lah. Benda kecil-kecil, yo kena kecek hal besar. Hal kemajuan. Tapi duk kecek. Duk royak. Ha beruk. Ha anjing. Ha babi. Oh, tak ada pedoh. Nah, bismillah. Orang munafik, yo kecek di zaman Nabi. Dia katanya, apa tu yang duk sebut dalam Quran, natem-natem kecil. Nyamuk, labo, lalak, apa lagi? Sumung. Ha. Ada dalam Quran ni. Setengah-setengah surah. Namanya nama nate. Atau agama-agama ni dah, tino jate. Surah hak nama nate dalam Quran. Surah hak kita dah baca ni, Al-Baqarah, lemu. Surah apa lagi? Sumuk, surah An-Namli, surah nyamuk, ha, surah tak surah nyamuk tak ada, ha, surah madu An-Nahli, ha, surah apa lagi? Ha? Burung, ha, burung sebut saja dalam Quran, tapi tak ada nama burung. Nok-noknya nama surah, surah gajah, ha, bukan? Surah apa lagi? Ada ada. Ha. Ah, ulas semula. Lemu, madu, apa? Gajah, sumung, lagi. Ada lagi tu Facebook. Surah
Cucu. Eh? Kuda tak ada. Labo. Ha. Suratul Ankabut. Ha. Tapi nate-nate yang Tuhan sebut di dalam Quran adanya dah. Hak kecil siapa ke hak besar. Gajah sebut. Kuda sebut. Ha, lagi-lagi. Hak kita sebut dah sat ni. Madu. Labo. Gajah. Ha, sebut. Jadi nak ayat katanya ulama-ulama ni ada tulis kitab Al-Hayawanat fil Quran. Iaitunya menate-menate yang disebut di dalam Quran. Nah. Kita tak sebut lagi saat ni uta. Ha, bukan? Ha. Banyak lagi menate-menate yang Allah Taala sebut. Walaupun anjing, babi pun sebut di dalam Quran. Nah. Ha ni, bermaknanya ada tu benda-benda yang penting apa boleh Tuhannya sebut nate-nate dalam Quran, sama ada hak kecil maupun hak besar. Jadi orang munafik dia buat nganying mainnya. Rada Tuhan ni sebut juga nyamuk. Sebut apa weh? Ha tu gitu. Itulah Allah pun waktu turun ayat. Saya baca sekali lagi dak? Siapa yang ada Quran hak terjemuh, cuba-cuba tengok. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja. Seperti nyamuk. Hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Maknanya, Tuhan dia luat misal gapa-gapa yang ada di dalam Quran. Hak tu hak dia. Hak dia. Kita nak pergi wicar, nak pergi kata ke Tuhan. Apa ni Tuhan? Jadi Tuhan ni, dia sebut juga nyamuk. Itu hak dia. Ada tu. Saya baca dalam tafsir tak? Nyamuk, bila dia lapar, umur dia kau panjang. Bila dia kenyang, umur dia panjang. Ha. Dia dia ketik orang yang makan darah ataupun dia ketik nate. Oh, dia kau makan darah, umur dia kau panjang. Lebih kurang 7 hari ya nyamuk seekor. Seekor-seekor. Ini umur dia pandok. Supaya dengan sumuk dia. Benar dia kau kecil, umur dia pandok. Benar kau besar, umur dia kau panjang. Lama hidup di atas muka dunia. Asal lagi, ini bukan duduk dari tajuk tak. Kita nak cem mana katanya, nate tu telur kau beranok. Nah, kalau buat soalan, nate pesa mano telur nate pesa mano beranuk cara nak cek mudah-mudah cek di telinga ni nate mano ada telinga supaya orang saya tanya ni orang telur ke orang beranuk orang yang beranuk selalu sebab apa? Sebab ada telinga nampak ni supaya juga dengan nate. Nate mana dia ada telinga kita nampak tu. Jala tu beranok selalu dah. Boleh cias itu. Tu cara dia. Kalau dia telinga dia ada tapi kita tak nampak. Duk ledalai. Saya misal mudah-mudah. Bapa boleh air telur. Itik telur. Burung telur. Ya ada tak telinga? Ada tapi kita tak nampak. Cuba tengok. Duk mana telinga air? Telinga itik? Tak ada. Tapi hak beranak selalu cuba kita perhati kucing. Kucing kita nampak tak telinga dia? Ha nampak. Cek katanya dia beranak. Ha tu gitu cara mudah-mudah. Ha tak. Lepas tu orang tanya, telur dengan ayam mari hak mana dulu? Siap. Sudah. Nak kata ayam dia kena mari daripada telur. Ha tu umumnya Tuhan buat mula-mula tu buat ibu dan bapa. Jatuh dengan tino, bukan buat telur dah. Haa. Nah, ni sebut di dalam tafsir-tafsir, Tuhan buat ibu bapa. Dua tu. Barulah dia jatuh, tubik, mari. Anak. Sama ada telur, ataupun beranak. Sebab tu, setengah-setengah, cuba kita perhati tak? Ikan hodok dalam laut. Ada setengah-setengah ikan, beranak selalu. Ada setengah-setengah ikan, telur. Bukan? Ha tu, tu cek di telinga. Mudah-mudah. Jadi Allah Taala dia buat perbandingan
nyamuk dan benar-benar hapsa lagi tu, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Ada hikmah. Kita tak ada kena tanya, katanya apa tu yang sebut nate tu, bagai tu, benda tu, gotu goni dalam Quran. Nah, adanya rahsia yang Allah Ta'ala royak. Itu tak? Iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Yang mudah orang beriman ni, yang percaya selalu dah. Tuhan walaupun royak hanyamuk, halalak, habaring. Tuhan royak tu orang beriman, percaya. Tapi orang kafir. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, orang kafir dia, dia tak percaya ke Tuhan. Dia kekecek kan? Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Kalau kita buat kecek bahasa kampung, hey, Tuhan yang buat banding ke penamu. Lalak, nyamuk, baring, lipai, nah, lipah. Apa tu? Ada apa tu? Itu gitulah. Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu. Lagu mana? Orang apabila dia fikir, dia fikir siapa kau? Kecek ha tu hai. Bodoh sungguh tu hai. Ni apa namanya dia sebut? Benar yang tak pakar. Tapi dok, yang sungguh tu hai sebut di dalam Quran, benar tu pakar. Benar tu pedoh. Cuma manusia yang tak tahu gapo dia hikmat. Supaya kita royak gapo ke anak kita ni. Saya nak wipu kita jawab ni. Kita kadang-kadang kita tak royak benda kepada anak kita, tapi kita royak benda lain. Saya nak misal mudah-mudah. Jangan duduk atas bata tu jadi bisu. Nah. Ya sakuk gapo nama tu bata dengan bisu. Kita tak ada royak, katanya hey, jangan duduk atas bata. Bata orang tak pala orang. Okay. Tapi budak je pergi duduk atas bata. Minta maaf ni. Jubur dia tu. Cemar. Nah, orang buat tak pala. Latar-latar budak kita. Punggung dia. Orang tua pun royak. Duduk atas bata yang dibisu. Bawa budak tu besar sendiri. Dia gamah lalu. Oh, orang tua yang besar weh. Besar ke mana? Duduk atas bata jadi bisu. Sebab dia tak siwi kita duduk atas bata. Nampak tak molek. Lagi, budak-budak masuk jawi dulu kita ada ingat. Orang-orang tua yang usik. Jangan dijijak tiap ayah tu. Ha. Dan lepas pada masuk jawi, jangan duduk jalan rata. Jijak tiap ayah yang tak siar lah. Apa tu? Sebabnya, budak apabila dia masuk jawi, dia jalan lagi rata. Dia bekok benda tu. Bekok payah siap. Pak orang tua susah. Lagi, jangan kerak kuku tengah malam. Sebab dulu dia bukan ngacik kuku. Dia pisah. Okay. Pas malam-malam, dia tak ada faifah lagu ni sampai dulu. Orang tua pun rakyat katanya, tak boleh kerak kuku tengah malam. Jadi ular suwe. Jadi ular. Nah. Ada belakang, wah-wah orang tua dia dah sebut. Tapi dia tak royak rahsia apa. Dia royak lagu tu. Lah ni tak ada mana dah orang sebut. Nah, kepada anak-anak dan sebagainya. Sebab lah ni budak-budak dia cerdik lah. Ataupun dia debitah. Katanya benar orang tua duk kecek tu apa. Allah Ta'ala royak katanya Allah menyesatkan orang bukan sikit. Dengan sebab tu hewat bandingi. Dan akan menjadikan apa ni, akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Ada juga setengah-setengah orang dapat hidayah daripada benda yang Allah Ta'ala buat bandingi. Saya nak misal mudah-mudahan ni, ambil daripada ayat lain. Tuhan buat misal orang jadi hamba dengan orang yang bebas. Orang jadi hamba ni dia kena duduk di bawah jaga air caunai dia. Tapi orang yang tak jadi hamba, dia bebas. Dia nak pergi mana, buat apa, dia bebas. Dia tak ada kena duduk di bawah caunai dia. Orang jadi hamba, harta dia tak boleh milik.
Harta kena wui semua kepada caunai dia. Dia tak ada duit sekat habuk. Tapi kita orang tamada, orang bebas ni, orang merdeka, duit kita boleh milik. Harta, ada bini, ada tok laki, ada kereta, ada motor, ada rumah. Ha. Tu herayak lagi. Orang buta dengan orang celak. Sama tak? Kiyah tak sama. Hanin kita kiyah sendirilah. Allah Ta'ala buat banding di dalam Quran, nak we jadi orang tu dapat hidayah. Tapi orang yang tak fikir benda tu, dia katanya Tuhan bodoh. Ha tu. Dia kata Tuhan bodoh, apa ni duk kecek benda kecil-kecil, nyamuk, lipah. Saya misal asal lagi. Dalam Quran, Tuhan ulai acak-acak kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, surah apa? Surah Ar-Rahman. Nah, surah Ar-Rahman. Tuhan ulai acak-acak kali. Inya ulai bak po. Kalau kita, saya misal Ustaz Ashraf. Saya tanya dia berjumpa. Assalamualaikum. Ustaz Ashraf jawab, waalaikumsalam. Saya tanya, Ustaz Ashraf, sihat? Sihat, alhamdulillah. Anak-anak ke mana sihat belakang dia? Alhamdulillah. Lepas tu kerja elah ni ke mana? Oh, alhamdulillah. Nak? Ha, dia. Lepas tu, duduk Ustaz, saya tanya, Ustaz Ashraf, sihat oleh dia? Ustaz Ashraf mula lah. Eh, apa nama? Saat ni, mau tanya dia. Mau tanya pula. Anak-anak sihat lah. Saat ni, mau tanya dia. Ha. Duduk dia pula. Itu, apa ni, esok kita pergi jumpa situ dah. Ha, tak apa, tak apa. Bodoh Ustaz, apa khabar lah ni, sihat tak? Ha, dua, tiga kali dah. Tanya Allah tu lah dua, tiga kali. Orang kita yang kata kan, ha, jalan dah ni, ya ni. Jalan dah ni. Ha, tak cukup dah ni. Nah, orang nak jawab pun, dia kata, eh, mung duk tanya Allah tu lah. Aku duk royak dah, katanya aku sihat, bini sihat, anak sihat, kerja air pun molek. Apa-apa dia tanya acak-acak kalinya. Ha, tu gitu. Tapi Allah Ta'ala dia ulai. Saya rayak tak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman, adanya 31 kali. Eh, kita tak tahu. Apa boleh dia ulai acak-acak kali? Kalau kita fikir dengan otak bodoh-bodoh kita, kita katanya Tuhan bodoh. Bodoh Tuhan ni. Tapi dok ada hikmah dia. Kita yang tak tahu. Ha, tu. Sebab tu, ada lagi. Dalam surah Al-Mursalat. Akhir juzuk yang ke-29. Dalam surah Al-Mursalat, Tuhan ulai acak-acak kali juga. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alam nakhluqukum mimma immahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Patu lebla wailun yawma idzin lil mukadzibin. Ulai acak-acak kali, bakpo boleh ya ulai. Haninglah kita ngaji tajuk ni hari ni dak nak royak katanya adanya hikmah. Banyak manusia sesat dengan sebab benda tu herayak di dalam Quran, ia tak percaya. Tapi ramai juga orang dapat berime, dapat hidayah dengan sebab tu herulai, tu herayak dan tu hersebut benda walaupun kecil-kecil yang ada di dalam Quran. Sebab tu Quran ni kita kena ngaji dah. Saya nak pesan gitu ya. Kena ngaji, kena faham, kena reti, kena amal dan kena sebar ilmu Quran. Nah, habis situ. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu meleke orang-orang yang fasik. Orang fasik ni orang apa? Orang buat dosa besar tak tobat. Dan orang yang selalu duk buat dosa kecil dengan tak berasa sesat. Tu je panggil orang fasik. Dalam ayat ni siapa tu? Cuba kita tengok ayat yang ke-27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi
wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ini orang fasik. Siapa tu orang fasik? Iaitu orang-orang yang merombak ataupun mencabul perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya. Lagu mana? Orang hodok gi khianat hukum Tuhan. Hukum haram ya kata halal. Hak Tuhan larang ya kata boleh buat. Hak Tuhan royak suruh buat ya tak buat. Ha, dalam Quran hak terjemah Rumi ni dak? Iaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Tuhan janji siap-siap dah. Lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Tapi orang fasik yang dimaksudkan di sini iaitu orang munafik. Orang kafir yang langgar perintah Allah Ta'ala. Setelah Allah ikat jadi kejak dah. Hak mana wajib, hak mana haram. Saya tanya ramai-ramai ni. Budak-budak sekolah tadika, dia duduk ngaji, dia katanya hukum ada lima. Hukum ada lima, hukum syarak. Kita ingat tak? Gapo? Ha, saya royak tak? Adanya wajib. Ada haram. Ada sunat. Ada makruh. Lepas tu soal lagi. Harus. Ha, ha. Kita pakai ngaji ramai-ramai ni. Tak siwing ngatuk ya. Wajib tu gapo? Wajib maknanya benda tu kena buat dah. Kena buat. Kalau dia tak buat, dosa. Ha, misalnya apa? Semaya, poso. Nah, zakat, tutup aurat, dan sebagainya. Haram ni apa haram? Haram? Benda yang dilarang buat. Tak boleh buat. Kalau buat, dosa. Tu haram. Maknanya, dosa itulah akibat daripada orang buat benda haram. Seperti apa? Misal, minum arak, zina, tak semaya, deraka kepada mak pok, itu dan sebagainya. Banyak tak? Ha. Makruh pula, makruh. Makruh maknanya apa? Makruh. Maknanya, dibeci. Tak boleh buat. Tapi, tak dosa. Dan tak boleh pahala. Ha. Orang Melayu misal katanya makan budu. Eh, kok mana? Makan budu makruh. Sebab apa tu? Cuba-cuba. Ni saya minta ngaji dengan puak kita. Ha, bapa boleh makruh makan budu? Sebab? Sebab ia bahu. Ia bahu busuk. Benda tu itu tu haram tak makan budu? Tak. Tak ada dosa makan budu. Nasi kabu dia tak ada budu. Tak sedap dah. Ha, kita nak makan dengan kicak eh bukan dia. Walaupun kicak masing, budu pun masing-masing juga. Tapi kena makan dengan budu. Ning orang Melayu kita letak tu makruh makan budu. Minta maaf soal lagi dak? Minta maaf sungguh-sungguh ni. Orang Melayu kita dia letak juga isak rokok tu makruh. Ha, sebab apa tu? Ha, cuba-cuba royak. Sebab bahu mulut. Nah. Lepas tu, kalau dia kita pergi makan benar-benar hok bahu mulut kita. Wata. Wajering. Itu apa lagi? Ha? Wakedah. Lagi. Bawe. Ha, tu. Bawa kita makan. Lagi. Wadriye. Tak? Ha? Wadriye kita makan apa? Orang yang berahi wadriye. Walaupun dia berahi, tapi dia bahu sedawa orang. Masuk dalam hidung dia. Oh, apalah. Nah, dia tak ada cok mana tu. Tapi, diri dia sendiri makan wah diri dia, tak apa. Haa, okey. Lagi. Tu, orang Melayu kita katanya makruh. Makruh ni, benda yang kita buat tak dosa. Tapi tak boleh pahala. Ah, saya tanya lagi. Sunat. Sunat-sunat ni ke apa? Benda yang dibuat boleh pahala. Tapi tinggal dia tak dosa. Misal
semaya sunat, puasa sunat, nah, sedekah, apa lagi? Buat baik. Benda sunat belaka tu kita buat boleh pahala, tapi dah kita tinggal tak dosa. Akhir sekali, harus. Harus ni dalam bahasa Melayu maknanya boleh buat, boleh tinggal. Tinggal tak berdosa, buat tak mengapa. Maknanya tak apa, benda tu benda boleh buat. Seperti apa? Tidur, jalan, makan, minum. Ada. Kecek, benda harus. Benda yang kita buat kalaulah tak terlajak ataupun tak gi langgar hukum Tuhan, maka benda ni benda biasa. Tapi insya-Allah kalau dah kita niat molek, ia akan boleh pahala kepada kita. Okey dah? Ini noyaknya hukum. Jadi orang-orang yang fasik, iaitu orang-orang yang merombak, mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya. Orang munafik dan orang fasik, orang kafir yang duk redah hukum Tuhan. Ini dah tu Tuhan raya ni, orang fasik. Dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan. Apa? Tuhan suruh kita hubung waris waroh. Waris waroh kita suruh kita baik, kita ziarah, kita tanya khabar. Tapi orang fasik, orang kafir, orang munafik, ya giputuh hubung silaturahim. Kita orang Islam, saya tanya ni, orang Islam jadi tak orang fasik? Jadi tak? Behin. Orang Islam jadi tak orang fasik? Tak jadi. Tak, saya tanya kak. Orang Islam ada tak jadi orang fasik? Ada. Orang fasik ni tak? Kalau dia orang kafir, munafik, hak tu hak cerak-cerak dah. Tapi kita duk bosannya orang Islam kita jadi orang fasik. Fasik ni orang yang buat dosa besar. Saya tanya, orang Islam ada buat dosa besar? Ada. Orang Islam tak semaya, orang Islam duk zina, duk makan daun ketong, jalan tu. Nah, duk makan arak, duk cocok ubat isak, isak apa? Ubat gila. Jalanlah kata fasik lah kata. Tu. Ya duk dalam dosa dengan dia tak khabar katanya benda tu dosa. Ataupun ya reti tapi dengan sebab ya turut nafsu. Maka dia dikatakan orang fasik. Apa tah lagi? Orang yang putus waris waroh. Baloh dengan adik-beradik, dengan sepupu, dengan mak saudara, pak saudara. Yang putus habis. Ha tu. Orang hamba saya tak mengaku adik-beradik, tak mengaku waris waroh. Orang fasik. Ni orang munafik belaka tu. Kalau di zaman Nabi dikatakan orang munafik. Orang duk buat nak jadi orang ni baloh. Supo dengan orang Islam kita, orang Melayu katanya, orang duk bakar orang. Duk bakar orang, kecek-kecek-kecek dengan orang ni nak jadi dia marah kepada gu dia, waris dia. Lepas tu duk pergi mengacung kat ni pula, cicik-cicik-cicik-cicik. Mengacung kat ni, cicik-cicik-cicik-cicik. Ha tu, jalan tu. Tu orang duk bakar orang. Nak jadi orang baloh. Sepatutnya, benar orang ni royak, tak ada kena pergi royak ke orang tu. Tapi dia ni, duk pergi royak. Oh, aku lah. Masa aku pergi temu dengan mak nak tu dah. Dia kata kamu banyak noh. Dengan air muka dia, dengan gapa dia. Dia pergi duk royak. Dia duk jumpa dengan mak nak, dengan timuh. Haa tu. Royak ha timuh kau mak nak, royak ha mak nak kau timuh. Siapa kau jadi? Baloh. Masa muka dua tu. Haa ni cek katanya orang tu orang fasik. Nah, juga. Dan mereka pula membuat kerusakan dan bencana di muka bumi. Duduk dia tak boleh. Nak buat benda-benda yang tak molek. Nak jadi orang susah. Nak jadi orang ni. Apa? Kena tu, kena ni. Dengan sebab dia. Ingat molek ni. Benda-benda pasal ni. Jangan we ada dalam kelum orang Islam kita. Nah, jangan we ada. Orang Islam kita semua kena juruh, kena molek.
Zahir batin kena cuci. Jangan we ada pasal perangai hodoh. Mulut hodoh. Jangan. Akhlak tak molek, jangan we ada. Kita dah kita nak kecek gapo, nak buat gapo, fikir molek. Fikir molek, aku dah kuroyak benda ni, kau dia ni. Pecah rahsia siap. Pecah rahsia siap. Aku tak si royak. Jangan royak ke dia. Ha tu. Bukan semua orang kita boleh kecek, kita boleh royak belakang. Dan kita jangan niat nak pelaga orang, nak bakar orang, jangan. Kita fikir molek. Orang royak lah. Orang katanya orang tino mulut banyak. Sungguh dak. Saya tanya orang datang ni. Orang tino mulut banyak dak? Tengok kak royak katanya tak banyak. Orang datang mulut banyak dak? Haji kata dak dah. Dak. Dak tahu. Saya rasa dak? Lebih kurang eh. Ada juga. Orang tino minta maaf ni. Tak ada duk cok-cong katanya siapa-siapa. Orang tino tak boleh taruh rahsia. Semua kedok dah tahu. Hanya ke. Nah. Orang jatuh apa supaya kak? Bukan katanya orang tino mulut banyak, orang jatuh mulut sikit. Duk dia, dak. Ada setengah-setengah orang. Kadang-kadang orang tino lebih cerdik daripada orang jatuh lagi. Dia pandai kecek dengan siapa-siapa. Dia tahu katanya benda ni tak boleh royak. Dia tak royak. Dia tak kecek. Tapi ada setengah-setengah orang jatuh lebih pada itik pak lagi. Setengah-setengah orang jatuh. Bok duduk pak tu selalu tak berhenti-berhentinya kecek. Ha tu, lebih ada berhenti yang. Ada juga setengah-setengah. Sebab tu kita buat gapo-gapo, fikirlah molek-molek. Fikir molek nak buat gapo, jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Jangan sapakan sebab kita lah orang tu baloh, orang ni perai, orang ni berdeh pakai. Pas kita buat rusak di atas muka bumi. Saya tanya ni ramai-ramai, kita ngaji pasal ni, pakak jawab. Gapo kata kita tengok orang tu buat rusak di atas muka bumi. Buat gapo? Ha, cuba misal. Orang buat benda tak molek atas muka bumi. Saya misal mudah-mudahan dah. Orang buat fitnah. Saya rai ke orang. Jalan tu. Orang buat kerusak ke atas muka bumi. Orang gitu dia buat. Duk sekak jalan ke duk gapo. Nak. Duk ci bedih orang. Misal tu. Orang lalu tengah-tengah malam. Dia nak pergi. Ada hijau dia. Ada setengah-setengah. Wairun. Duk pergi sekak. Ambil bedih plastiknya. Duk pergi ci orang. Ha tu. Sebab apa? Sebab nak duit. Nak ambil motor orang. Nak ambil kereta orang. Jalan lah kata. Buat kerusak ke atas muka bumi. Duk pergi pun. Nah, masuk ke damah. Bara-bara orang jualnya, curinya, bakar ke tuak ke ni. Ni semua ni. Dia panggil buat kerusak ke. Allazina yufsiduna fil ard. Orang buat kerusak ke di atas muka bumi. Dasar Islam kita tak ada lah gitu. Orang Islam ni, dasar dia iaitunya islah. Beki. Jangan we ada. Nak buat we jadi orang ni penuh rusak hidup susah. Ha itulah dalam Quran awal-awal dalam surah Al-Baqarah, mereka itu ialah orang-orang yang rugi. Ulaika humul khasirun. Ha ni Tuhan royak di dalam Quran macam ni. Patu oleh kerana masa tak ada panjang sangat dah. Saya pergi dua ayat ni dulu. Patu nak masuknya dalam sikitnya. Hubungnya dengan orang tino. Ni saya ambil daripada diary saya ni. Saya tak ikasan. Iaitunya tajuk penyebab isteri ke dengan aku. Ha. Bapa boleh bini kena masuk dengan aku. Bukan dia cok-cong katanya orang tino tak molek. Tapi dia buat mari tajuknya. Saya nak wi puak kita jak pakak jawab dulu. Katanya apa boleh orang tino gi ke dengan aku. Sepatutnya orang Islam kita, orang perempuan dah kena duduk dalam syurga. Tapi ada sebab-sebab. Cuba royak. Sorang-sorang tak apa. Apa boleh orang tino banyak kena gi ke dengan aku? Salah satunya, tak, cuba royak tak.
Diako kau tok lelaki. Pas diako cuba tak misa. Gapo pasal namanya diako kau tok lelaki. Entah hormat. Lagi? Gapo? Tak padu. Tak padu kau tok lelaki. Nak? Tok lelaki kelik mari pak. Ya ya. Nasi nak makan nasi. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Tak layak. Lagi, orang jatuh apa tak jawab? Apa boleh orang tino kena pergi ke dengan kau? Baik. Apa dah? Sudah. Jawab apa? Saya jawab ada. Orang tino suka buka aurat. Bukan? Dia buka lengan dia, paha dia, betih dia. Rambut-rambut dia. Lagi-lagi. Hari ni kita pakak ngaji, pakak jawab. Apa lagi? Orang tino? Sebab? Sebab tak semaya. Kena? Sebab tak semaya ataupun semaya jadi tobeaknya semaya lewat. Dekat-dekat dengan nak habis waktu baru nak semaya. Awal-awal waktu tak. Semaya kadang-kadang bos sudah waktu ni pak orang bel masuk waktu baru. Lepas tu gitulah hari-hari. Ha lagi. Belum ada saya nak baca ni. Orang tino apa tu? Orang tino khianat harta benda tok lelaki. Dia duduk ketek, duduk ambil. Tok lelaki sipai molek, royak ke dia. Tengok molek lah duit ni. Tak ada boleh tanahkan apa dak duit duk rumah. Ataupun duit dak oleh banci tok lelaki dia. Dia duk gi khianat. Duk gi buat benda-benda tak molek. Saya nak tunjuk contoh so. Orang tino boleh beli barang asrah. Tak royak sepatah kat tok lelaki. Tahu-tahu lepas pada tu dah orang mari kutip utang. Royak katanya, "Be. Tak abe ni 100,000 lebih." Lekat utai. Sebab beli kau tu beli kau ni. Bining kecek bohong dengan tok lelaki. Royak katanya. Hak ni barang tu sahai dia wui. Hak ni dia beli dengan duit sendiri. Dia beli belakang. Beli apa? Beli kain. Beli puyuk. Makuk. Sudu. Barang dalam rumah. Masya Allah. Dia beli-beli. Tok lelaki tanya. Ambil mana ni? Kita ada lah duit tu. Duk go tu duk gani dia tu. Kenakah dia beli barang asre tak ada nak bayar orang siapa kau gi kutip duit di rumah. Bohong atau lelaki. Lagi. Kau itu pakak jawab. Bapa boleh orang tino kena gi ke dengan kau? Sebab mulut huduh. Saya jawab dah. Sebab orang tino setengah-setengah mulut huduh. Ya suka mengupak, suka laknak, nyupoh, supoh ke anak, supoh ke tok lelaki. Ya kecek dengan tok lelaki, apa bapak, mokok tak ajar mu ni. Saya dah seringat belakang ni. Ya kecek dengan tok lelaki dia ni, lebih daripada ya keceknya. Tak tahulah, tak pandang nak royak. Masya Allah. Teruknya mulut dia. Tak apa dah. Hak saat ni saya sebagai misal nak wipok kita pakat jawab. Saya nak baca dalam ni. Dia royak di sini. Tidak suka mengerja solat. Duduk dalam kertas ni. Dalam kertas ni. Tidak suka mengerja solat. Yang kedua. Suka bercakap bohong kepada suami. Yang ketiga. Suka berhias untuk selain suami. Makna kan Allah nyocok comenyo tekah nak makan puluk ni masya Allah. Nyong bubuh minyak lahu bom. Bom. Nah. Baju-baju nyong mak pakah hok tu bubuh lecu ni duk gamak sepang balik mutu. Duk gamak tak dawah mulut dia. Kena kita tengok pak Allah lecu. Merah merah. Tu celok-celok pipi. Nyong bubuh dia. Tok lelaki pun tak kata gapo. Ini jalan belakang tu. Yang keempat,
tidak mensyukuri kesenangan yang diberikan oleh suami. Tok laki wi kesenangan kepada dia tak tak ada terima kasih sepatah. Sepatutnya dak bini hak solihah ya kena royak ke tok laki be mo mujonyo kita nya jadi bini abe. Nah mujonyo abe tu lo piping kita ajar kita kok jalan molek. Ha, terima kasih abang wi kesenangan kepada kita boleh duduk dalam rumah boleh pakai pakaian ada go tu ada go ni terima kasih abang. Ha tu sebab tu orang tino kena terima kasih banyak kepada tok lelaki. Nah yang keempat yang kelima tidak menghormati suami tak hormat. Ha tu kecek kasar kecek tak molek kecek benar-benar yang singgung perasaan tok lelaki. Lepas tu nanti saya lagi nak balik-balik tok lelaki pula. Lani duduk di orang tino. Orang tino kena bo. Kawan-kawan nak bila 10 lah ni. Nak? Orang tino kata gano kena atas kawes mata ni. Ha, tak apa lah. Nanti saya lagi nak balah. Tidak. Yang kena suka mencari musuh. Wallahu alam lah. Dia tulis macam tu, saya tu tulis rakyat macam ni. Suka mencari musuh. Jadi nak wak seteru. Nak baloh hidup dia. Gotu goni. Duk cari. Yang ketujuh. Sombong terhadap keluarga dan jiran tetangga. Orang tino ni, dia lebih berasa daripada orang jatuh. Kalau dia wak make, misal katanya wak suk lah. Waksu kau sayur air, kau gula kau. Ya unyuk kau ke tepi rumah. Ya wi tu wi dalam makuk dah. Wi dalam makuk. Orang tino ni yang mikir. Aku wi dia 3 kali dah. Tak ada balas sekali habuk. Allah. Nyata makuk saja. Aku ni 10 kali dah. Wi dia. Sebab tu. Saya fikir mudah-mudah dah. Kalau dah kita niat molek sungguh. Jangan ada uwi dalam makuk. Boh dalam plastik lalu dah. Boh dalam jabe. Nah, kita ambil sup, ambil sayur air kau gula kau apa. Boh dalam jabe siap. Holok dia. Walaupun kita uwi 10 kali, 20 kali. Dia tak ada balas sekali habuk kau kita pun. Jangan duk berasa hati. Lepas tu goliknya. Soal lagi ni. Duk kecek hajirah ni. Goliknya orang masa muka ngajirah. Orang tepi rumah, depan rumah, belakang rumah. Walaupun masa muka dengan hak tu. Dengan orang lain ada juga kita masa muka. Tapi boleh jadi hal lain. Tapi dengan hajirah ni, kadang-kadang air rumah kita jerak masuk ke rumah dia. Ataupun air rumah dia jerak masuk ke dalam rumah kita. Ke tanah kita. Dan apa lagi? Apa yang saya ingin? Jirah-jirah duk balah. Ayah. Anak ayah. Anak itik. Sogo, kadang-kadang kucing. Jadi masalah. Burung-burung. Nah, dia rumah ni pegang burung. Rumah tu. Pegang kucing. Adalah. Kena belakang. Nah, kena belakang. Jalan dah. Nah, lagi. Tidak takut kepada Allah walau sedikit pun. Ini orang tino. Ada setengah-setengah orang, Masya Allah. Dia berasa katanya dia bebas. Aku nak makan lagu mana, aku nak pergi mana, nak sapong. Bebas. Pada takut kau Tuhan. Ha tu. Giduk buat benda-benda haram pun, jadi tamada. Lagi. Yang kesembilan. Tidak mahu mengaku salah apabila melakukan kesalahan. Tak mengaku salah. Jenis orang tino lagu ni, bukan solehah dah. Tak berjuruh dia. Ada setengah-setengah orang tino suka curi. Ada bari-bari orang di atas meja dah. Dia pergi pak ambil pip, dia bubuh dalam poket dia. Saya biasa tengok ni dalam klip, minta maaf ni bangun sikit. Orang tino ni tubuh besar. Tubuh besar jalan masuk dalam kedai komputer. Komputer orang tok atas meja, dia tak tahu katanya orang tu ada klong wong compit. Dia ambil sutir komputer ni dah. Tok celah kekang dia. Ya akak jubah dia ni dah.
tok komputer sute. Nya kapik dia. Jalan ngek ngok ngek ngok ngek ngok ngek tubik dah. Ha. Komputer kecil. Duk celah kakan. Ning no ayat katanya orang tino yang tidak dididik dengan didikan agama ia sanggup buat gitu buat gani. Nah, bukan dengan hatuk laki dia saja dok. Bahkan hal-hal lain pun kadang-kadang teruk pelajok. Lagi. Nah. Yang ke-10. Tidak mahu minta maaf kepada suami. Nah, nak masuk kita ke dok tak tahu. Goliknya orang kita ni jabat salah dak. Ayo-ayo dah. Ayo-ayo. Allah, Allah tangi kotak lelaki. Minta maaf tak baik. Ada salah, silap, gapo-gapo. Kita minta maaf. Abai pun kaya, tak apa, sama-sama. Nah, tapi kalau kira setahun, Allah, Allah, Allah. Ada dak orang dalam sejik ni, wakwi tak lelaki nak marah. Ada dah. Sebab tu, kita berasa salah sikit. Minta maaf selalu dah ngatuk lelaki. Baik, minta maaf. Tak dah. Haa, tu. Nah, jangan jadi tok lelaki. Dia nak marah kau kita. Siapa kau duduk dengar ni? Dengar dalam hati. Haa, tu. Sebab tu berlaku cerah, berlaku baloh. Siapa kau papa, gocoh, gimari. Sebab tu dah. Haa, tu. Ni, orang tino kena. Kena berapa ni? 10 kali lah. Bok, bok, bok. Nanti salah lagi. Balik yatir kena pula. Yang ke-11. Tidak boleh dinasihati oleh sesiapa sahaja. Maknanya tak dengar nasihat. Baca nak rayak sikit. Tak apa. Tahu dah. Geti dah. Minta saudara kecil. Ada juga setengah-setengah orang tino perangai pasal itu. Tak seterima nasihat. Yang ke-12. Degil dan keras kepala. Degil-degil ni panggil apa? Orang Melayu kita panggil kerah perut. Kerah kepala, kerah perut. Royak gapo tak dengar, tak seterima. Yang ke-13, merasakan diri lebih baik dari orang lain. Tu dia panggil orang aning. Berasa katanya dia ni lebih belaka. Oh, aku ni anak tok kemene. Aku ni anak tok nebel. Aku ni anak orang besar. Tu. Saya misal itu anak tu nebel tu kemenai padahal molek belana. Nah, tapi setengah-setengah orang Masya Allah dengan sebab dia berasa katanya dia duduk senir ada gapa-gapa boleh belakang dia duduk nak. Tak ada orang nak boleh perak dia nak nasihat kau nak royak gapa tak boleh. Dia tak terima lebih daripada orang lain. Lepas tu so lagi yang ke-14 ni bahasa Melayu dah. Suka berfoya-foya. Suka berfoya-foya maknanya suka lewa pergi situ, pergi sini. Tak ada kira siapa nak gendong, siapa nak bawa pergi. Learning tak? Kalau zaman-zaman dulu, orang tino yang malu masuk kedai kopi, makan sekali dengan orang jatuh. Tapi learning tak lah. Tukar belakang. Orang tino kadang-kadang duduk di kedai kopi, kecek. Kedai kafe, kedai gapo. Panjir pada orang jatuh lagi. Orang-orang tino duduk mengepek. Abel dia duduk di kedai kopi pagi sampai gelap. Misal. Hijau pun tak duduk di kedai kopi makan teh secawai tu lah. Pemalai nak boleh sudah. Tapi learning tukar. Setengah-setengah tepat. Setengah-setengah orang. Orang tino learning. Ambil orang jatuh. Giduk makan sekali. Duk berasa katanya bebas. Tu. Pah nak kena atas siapa, bini siapa, anak siapa, ha fikirlah. Yang ke-15. Malas melakukan amal baik seperti membaca Al-Quran, selawat dan istighfar. Kalau ngat TikTok, ngat Facebook ni masya-Allah. Nak hari-hari ni suka ha. Dengan terosak. Kera'el 15 minit pun tak ada nak baca. Duduk dengan terosak ni. Acik panah terosak. Jalan belakang tu. Tak ada ngepek ke pok itu. Royak saja. Lagi. Suka memandang rendah kepada orang lain.
maknanya pelekeh orang. Tengok orang pak tu dalam hati dia ataupun di mulut dia, muka dia, tengok pak dah setara mano. Bodoh-bodoh sumpah ngemung. Ha tu jadi seolah-olah katanya hina kepada orang dan pandai lekeh kepada orang. Seterusnya apa? Durhaka dan selalu menyanggah atau menyakiti hati ibu bapa mertuanya. Ha. Durhaka kepada mak pak ataupun kecek dengan tok tua tak molek. Tunjuk perangai tak molek. Ada juga dah. Setengah-setengah orang. Okay. Dengan mak pak dia sendiri dia durhaka. Lepas tu dengan tok tua ada setengah-setengah orang. Okay. Sebab ia tak hormat kepada tok lelaki, maka siapa ke tok tua pun ia lawe. Ha, lagi. Ia tak nampak mana ni. Saya tarik kasan, ia di bawah, ia gelap sikit. Menjadi, apa sini? Tak apalah. Hok-hok-hok pesan sikit-sikit. Tak ada kena baca dah. Saya baca lagi. Di dalam kisah solat gerhana. Apa? Habislah situ. Ya, lagi. Saya baca kepada kita pula. 10 cara untuk membuka luas pintu rezeki. Ha, ini bukan hadis Nabi semua dah, tapi dia pilih-pilih-pilih-pilih mari rumus sebagai pengajaran kepada kita. Kita semua ni nak jadi murah rezeki kita dah. Nak buat lagu mana? Yang pertama sekali. Allah sentiasa di hati. Jadilah kita ingat semua kepada Allah. InsyaAllah rezeki kita dia akan mari. Maknanya zikir kepada Allah, semaya, doa. Jalan tu. Allah sentiasa di hati. Yang kedua, rajin bersedekah dan sentiasa memenuhi tuntutan zakat. Hak sedekah, sedekah suku. Bayar zakat. Bila siapa masa dia, kena bayar zakat. Orang ada diri banyak. Nak? Ha. Ada kebongga tu, kebongga ni banyak. Duit raidai dia sehari-sehari ataupun semula-semula setahun, banyak. Jangan lupa sedekah suku, zakat suku. Yang ketiga, menjalin dan mengeratkan silaturahim. Warih-warih kita, kalau kita tak boleh pergi ke rumah dia, terasa tak apa dah. Tanya khabar, sihat ke tak lah ni. Ha tu. Kawin anak-anak, ahli keluarga baik ke tak. Kalau kita ada peluang, boleh pergi ke rumah dia. Walaupun kita pergi ke rumah dia 10 kali, dia tak biasa mari sekali pun ke rumah kita. Kita tak sadar ngepek, tak sadar kata apa. Ini hadis Nabi ni, saya baca ni. Yang keempat, sentiasa bersyukur. Bersyukur maknanya, terima kasih ke Tuhan. Tuhan we banyak mana kepada kita? Alhamdulillah. Syukur. Nah, banyak-banyak. Yang kelima, membantu mereka di dalam kesusahan. Orang hidup dari susah. Supaya masjid Darun Naim ni. Saya dah tengok dalam Facebook hak Ustaz Ashraf dan puak-puak kita semua ni. Nah, saya pun berasa nak percaya sampan juga ni. Masjid ni adalah masjid yang berperani kepada masyarakat. Nah, duk bagi tolong orang-orang susah dah. Tak ada kira tino jatuh pakak gi belakang. Tolong orang yang kena boh. Susah umuh tu umuh ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nak balas kebaikan kepada kita. Walaupun diri sendiri dalam kesusahan juga. Ha, ni. Kita bantu orang. Kita sendiri pun bukan ada senang sangat. Tapi kita tak royak kat orang. Tak ada royak, tak ada tak ada ngepek. Orang Islam ni dia tak ngepek. Walaupun dia susah sekalipun. Ni kalau dia kita royak ha, sejarah zaman Nabi dah. Allahu Akbar. Ha, royak sikit. Nabi pada satu kali. Dalam umur dia tak ada apa sekarang. Pergi bisik dengan bini. Ada tak? Ada tetamu sore. Tetamu ni maknanya orang jauh mari nak jumpa dengan Nabi. Ketika dia mari tu dekat dengan nak gelak dah. Dekat dengan nak mengorek. Dia mari jalan jauh daripada pada pasir. Dia mari jumpa dengan Nabi. Dia jadi tetamu Nabi. Nabi pun ditanya bini.
ada tak gandung-gandung boleh buat roti. Bini Nabi ni bisik. Tak ada Nabi. Tak ada, tak ada. Nabi tanya sahabat. Tanya sahabat dia, "Hei sahabat aku, siapa kata ada gandung boleh buat roti, tolong wi kepada tetamu aku malam ni. Wi dia boleh makan." Masya-Allah, ada sore sahabat, umuh dia ni miskin. Gandung hok ada tu untuk nak buat roti kepada anak-anak dia. Sahabat ni lagi bisik dengan bini dia. Dia kata kan, "Buat roti, kita nak jamung tetamu Nabi. Lepas tu buat akak roti siap, kita pakak duduk sekali. Ada tok laki, ada bini, ada anak-anak, lepas tu adanya tetamu. Bu jadi makan sekali." Sahabat seorang ni dia wang pen. Dia kata kan, "Buat acu nak jepuk roti, aku nak mapuh pelita. Lepas tu nak uak dengan mulut saja. Makan, 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 makan. Oh, sedap ni, sedap ni, sedap ni, sedap ni. Nak winya tetamu makan tempi. Tua umur tak ada makan walaupun semuluk. Tengok lah. Tetamu makan lah. Jepuk roti bila-bila gelak. Gelak lemak, cicoh. Roti pu. Makan. Oh, makan, 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 makan. Tua umur tu dah. Buat mulut saja ya. Oh, sedap roti ni. Makan, makan. Pakak, kita pakak kenyir belakang malam ni. Padahal tua umur tak makan walaupun semuluk. Anak-anak dia pun tidur dengan hal tak makan. Sebab apa? Sebab orang jadi bining tu. Dia rebuh batu atas dapur. Rebuh, rebuh batu. Ambil batu pak, we gelgok. Royak ke anak. Nanti setara, setara lagi. Nanti masuk. Nuh, duduk atas dapur tu. Padahal rebuh batu. Masya Allah. Ni kalau dia kita fikir, hok ni so ya. Saya berasa lah. Jari orang, siapa hati dia nak buat macam tu. Tak ada orang. Banyak ke lah. Aku dulu. Aku dulu, aku dulu. Mari. Aku makan kenyir dulu. Lepas tu baru nak tanya orang. Makan tak lagi? Tua perut, boyang dah. Ha tu. Ni nak ayat katanya. Benar-benar bahasa ni, kita kena guna dalam hidup kita. Jangan mengutamakan diri kita lebih pada orang. Bahkan kita kena utamakan orang lain lebih daripada diri kita. Saya banyak cerita so. Bersebut hal ni, nak masa nak kurablah dah. Seminit dua lagi. Nak ayat katanya, di zaman Nabi ada satu peperangan. Sudah perang, sahabat Nabi ni mati guling-guling. Kena panah pada, kena pedai pada. Ada seorang sahabat yang dia bawa air. Saya misal lah, air dah. Dia bawa air untuk nak minum kepada orang. Lepas cuba kita gambar, duduk di tengah-tengah pada pasir. Sahabat seorang ni acunya nak minum ke dia. Dia bunyi. Orang duk mitok air. Air. Ya gi pak tu. Acu nak wi ke orang hok sakit dekat dengan nak mati. Acu nak wi air. Bunyi orang duk jauh tu. Air. Sore sahabat hok duk sakit. Nak ngangu mulut lolor. Dia kata tak sah, tak sah, tak sah. Aku tak sempat minum. Mungkin wi ke orang tu. Orang tu. Orang ni pergi. Gi, acu nak wi ke orang hok duk jauh minta air. Acu nak wi air. Bunyi sore lagi ni. Air. Agi pula. Dua orang dah tak makan. Gi orang yang ketiga, acu nak wi air pak nanti. Klik semula. Klik kepada orang yang kedua saat ni. Baca kita tengok pak, masya-Allah mati dah weh. Kelih semula orang yang pertama. Acu nak wi air. Mati dah. Tiga-tiga orang tak makan air walaupun setitik. Air tak habis walaupun setitik. Sebab apa tu? Sebab masing-masing nak wi kepada orang lain boleh minum air walaupun dia
susah. Suk mati tiga-tiga orang tak makan air walaupun titik. Ini di zaman sahabat zaman dulu. Pas kita yakin katanya benar ni duk berlaku di Gaza sekarang ni. Berlaku di Palestin. Saudara-saudara kita umur utuh guru. Banyak mana hok tak boleh ambil mayat, hok duduk di bawah akan umur-umur hok tinggi, hok utuh. Hok boleh ambil, ambil lagi. Hok tak boleh ambil, busuk situ. Hok boleh ambil, hok apa? Hok roh ciwit. Tak tahu katanya umur nak hidup mana. Maknanya tak tahu umur katanya dia nak gitu pe siapa nak hidup mana. Masya-Allah. Saya bila saya tengok terotak dah, tengok berita Al Jazeerah. Saya tu biar mata. Tengok budak-budak yang kena bom mak pak mati, orang dia ambil tu bawah akan korek-korek tubik mari pak budak-budak dah kadang-kadang setik dia hilang. Teriak. Kadang-kadang budak kecil masya-Allah darah no di muka. Ni nak ayat katanya hak Israel duk buat terhadap saudara-saudara kita, maka kita sekurang-kurangnya kita duduk sini kan. Allah, kita boleh makan, boleh minum. Kalau dia ada orang buat apa? Perjumpa eh kau wak kau tu wak kau ni untuk nak bui bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Maka kita jangan lupa duit sikit sebanyak hodok ada dalam poket kita, 20 ke 50 ke 100 ke 1000 ke ikutlah. Jangan kupik. Jangan kedekut. Biar ada boleh kita tolong, kita bantu mereka itu orang-orang susah. Nah, saya pergi lagi masuk buku Rablah dah ni. Yang kena membantu mereka yang menuntut ilmu pada jalan Allah. Jalan dekat tu. Tolong orang-orang duk ngaji, budak-budak. Nah, orang-orang ngajar agama, orang yang duk buat kemajuan untuk nak jadi orang ramai kena agama, kena Islam, ha, kita pakat bantu dia. Utama sekali budak-budak hendak ngaji serta dengan dia miskin pula. Bantu mereka. Sebulan sekali kau kita wui, setahun kau gapo wui 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 kepada dia. Yang ketujuh, banyak berdoa dan zikir. Ni saya duk royak ni ha murah rezeki ni. Kena banyak doa. Minta ya Allah. Nabi ada ngajar sah hadis dah. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak. Wahai Allah, wujadi madalah pada roh rezeki yang memberi kepadaku hak halal. Janganlah wujadi hak haram. Dan mewikanlah kepadaku kelebihan kaya. Aku tak ada nak minta dengan siapa-siapa, nak minta dengan mungsa ya Allah. Ini doa yang Nabi ngajar kepada kita. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak. Ada dua tiga kali lagi dah. Yang kelapa, sentiasa beristighfar dan bertaubat. Sebab tu kita hari-hari dah kena astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Kalau panggil lagi astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. We are do sokmo dalam hidup kita. Nah, bertobat dengan Allah, ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak kesalahan dalam doa kita. Yang kesembilan, menunai tuntutan wajib dan sentiasa rajin melaksanakan yang sunat. Ha tu, hak wajib kita buat, hak sunat kita jangan lupa. Apa ni? Bahkan menjadi amalan hariannya. Sama-sama kita buat. Akhir sekali, berusaha sepenuh gigih, kemudian bertawakal kepada Allah. Usaha wirajeng kita ni. Jangan malah. Dan nak kepada rezeki, kena rajeng. Lepas tu, tawakal kepada Allah. Allah beri kepada kita banyak mana. Alhamdulillah. Itu. Itulah. Lebih kurang dah. Sejel lebih-lebih kepada kita. Lepas tu, saya royak saat ni katanya. Apa? Ha-ha orang tino. Duk royak orang tino. Kena tak? Bok, bok, bok. Orang jatuh pun lagu tu juga. Orang jatuh jangan buat we orang tino.
susah hati. Ya, kena duduk deraka kepada Allah dengan sebab kita orang jatuh. Ini jangan sama sekali. Orang jatuh kena hormat kepada orang perempuan. Tuhai rakyat di dalam Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu bergaul dengan isteri kamu dengan baik. Kecek lemah-lemuk. Jangan jerukoh. Jangan kata huduh. Ni Nabi pesan ni. Wala tuqabbihha. Jangan kamu maki huduh kata kepada bini. Wala tadribil wajah. Jangan kamu tapa dia, godel dia. Tak boleh. Ni tugas tanggungjawab kalau dah kita kecek hal lelaki, banyak lagi. Cara hidup dalam rumah tangga. Sebab apa? Tuhan akan tanya sikit lagi tok lelaki. Mu cara molek dak ke bini? Mu nasihat ke dak, mu ngajar ke dak, mu gotu, mu goni, mu gotu gani. Nanti kita kena jawab sikit lagi. Kita orang jadi tok lelaki kena jawab di hadapan Allah tentang tugas tanggungjawab kita terhadap keluarga dan masyarakat. Gitulah nah. Nak panjang lagi pun pukul 12 dah. Lepas tu Ustaz Ashraf rakyat saat ni katanya minta tolong saya kecek sikit hubungnya dengan nak minta tolong adik kakak semua hodok titam dalam Facebook dan hodok apa ni? Ada suka hati untuk jadikan sebagai kebajikan dalam hidup dia dah.